Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kepoin, bertemu lagi dengan saya Eka. Alhamdulillah kegiatan nih hari ini saya akan ke desa untuk menanyakan peta bidang. Kemarin sebetulnya saya sudah running ya, saya sudah ke desa juga, namun hasil yang diinginkan memang karena petugasnya lagi tidak ada, jadi saya belum dapat hasil peta bidangnya seperti apa. Nah, sekarang saya ke desa lagi buat mencari peta bidang yang memang sekarang saya lagi inginkan gitu loh teman-teman. Karena ada sesuatu proyek yang memang izinnya itu peta bidang dan pemiliknya itu harus jelas dulu gitu. Jadi apakah kawasan ini mau atau tempat lokasi ini ataupun tempat itu mau dijual atau tidak gitu. Mungkin sekilas itu nanti kita bagikan kegiatan-kegiatan lainnya. Dan jangan lupa teman-teman tetap like, comment, and subscribe. Jangan lupa share biar teman-teman tahu tentang kegiatan-kegiatan yang bakalan saya share terus. Kalau peta-peta ini ya seperti ini, kalau di foto ya mungkin mahal-mahal ya. Tidak terkait apa ya, kalau nanti mungkin kalau surat menyusul aja. Nah iya Pak, paling gitu maksud saya tuh. Saya fotoin dulu sementara Pak untuk laporan. Yang penting mah nggak kelihatan polos ya permintaan dari ibarat kita dari provinsi. Provinsi kan ibarat kita memperbolehkan tapi kayak ngetes gitu Pak, kita kalau nggak punya paparan jadi bingung. Harus ada dasar. Iya, dan semua lengkap di dulu dari kalau sekarang sudah pemekaran, soft copy dasar awalnya ini dari Dinas Pajak Tasik ya. Oh, dari Dinas Pajak Tasik. Awal riwayat. Sebenarnya desa itu kelurahan hanya dikasih seperti ini, ada yang dikasih ada yang enggak juga ini. Itu ngeblur sih. Ini dari belakang ya, batas akhir. Ini batas ya, akhir dengan batas desa. Batas desa Hegarsari dengan sekarang Sukamukti, dulu Binangun gitu ya. Iya. Thank you.
sombongkan lah. Uang baru. Uang baru nih. Sayang guys. Lebaran kapan? Lebarannya kapan? Tapi nuker uang. Iya nih aduh kira cair receh. Gimana ya? Iya.